wabarakatuh. Dari kelas 3 Asaf akan menyanyikan lagu Boka. Bamilah Boka berbagai rupa, ada yang bulat bukaan rata. Aku bulu-bulu spera poin piramesida berisi terbang lengkong pun ada. Berisi empat sama kubus namanya, berbuju 8 12 sisinya, 6 permukaan yang sama rata. Buala dadu itulah contohnya. Tepat di barat kota tiada bedanya, bersifat sama kubus bersaudari, cuma panjang sisi saja yang berbeda. Aduh, alih pula kepada spera, tidak bersisi, tiada bujunya. Satu permukaan, itulah sahaja. Seperti bola, bumilah contohnya. Piramid pula, dua bentuknya. Tak palsu, dan juga sama berlima lucu juga permukaan, dua-duanya bersisi lapan. Minuman boleh dibaratkan dua sisinya tiga permukaan. Sinde pula mengambil pikiran, tidak berwujud dan bersempadan. Hati merata terlihat es krim diisi. Satulah bujur dan satulah sisi, dua permukaan boleh didapati. Kamilah boka berbagai rupa, ada yang bulat bermuka rata. Kubus-kubus merah poin piramid sinter, bersisi tegak melengkung pun ada. Bersisi tegak melengkung pun ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya, Hakim dan Muaz akan menunjukkan dua eksperimen sempena pelajaran Minggu Sains dan Matematik. Eksperimen pertama berkaitan dengan tekanan udara, iaitu memasukkan telur ke dalam bika. Mesti kawan-kawan semua terfikirkan macam mana telur ini boleh masuk ke dalam bika yang mulutnya lebih kecil berbanding dengan saiz telur. Baiklah, mari kita sama-sama melihat yang telur ini boleh masuk ke dalam bika atau tidak. Yang pertama ialah kita bakar kertas menggunakan mancis. Dan ini perlukan bantuan ibu bapa ya. Kita masukkan dan kita masukkan telur dengan cepat. Hati-hati, Muaz. Hati-hati. Astaghfirullahaladzim.